Halo, ketemu lagi dengan saya, KP. Di video kali ini saya akan membagi ilmu bagaimana cara menyetem gitar dengan benar. Menyetem gitar dengan benar itu kita berawal dari senar nomor 1. Ini disamakan senar nomor 2 yang di fret 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 sama 2. Kalau suara sama itu sudah betul. Kalau beda seperti ini, misal seperti ini, itu belum sama. Cari yang sama. Nah, samanya di sini di fret 9. Kalau di fret 9 kita naikkan lagi sedikit ke fret 5. Seperti ini. Ini kan masih kurang tinggi ya. Harusnya di fret 5. Coba di tinggikan lagi nadanya. Masih kurang. Masih kurang setengah lagi. Kita posisikan yang suara yang sama di fret 5. Masih kurang. Nah, ya, ini hampir sama ini. Sedikit lagi. Nah, ini udah sama. Seperti ini. Kalau yang senar apa ini? Yang kedua, senar 2 sama senar 3 posisinya di fret 4. Ini sama. Kalau di fret 5 tidak apa namanya? Kurang pas. Harus di fret 5. Coba kita tinggikan aja. Nah, seperti ini. Coba di fret 4. Ini kan kurang rendah atau ketinggian aja. Nanti kita stem lagi jadi pas seperti ini. Coba kita turunkan lagi nadanya. Nah, ini kan sudah pas. Seperti ini yang senar 2 sama senar 3 di fret 4. Di fret 4 menekan senar nomor 3. Kalau tadi yang senar 1 sama senar 2 di fret 5. Kemudian kalau senar 3 sama senar 4 pencetnya di fret 4 yang senar nomor 4. Ini sama seperti tadi. Kedua juga sama di fret 4. Di fret 5 maksudnya. Di fret 5 juga. Semuanya di fret 5. Kecuali yang nomor 3 sama nomor 2. Kurang pas sih. Nah, ini ada apa sih? Seperti ini. Kita coba ya. Ini kan sama. Ini juga sama. Ya kan, sama kan? Kita coba chord misalkan A, gak fals, dan B juga gak fals. Cara kedua untuk menyetem gitar adalah kita pakai do re mi fa sol la si. Kalau do re mi fa sol la si kita pakai ke G aja, jangan yang C. Pakai G misal gini.
seperti itu. Dodo Digi aslinya kan Digi, tapi kita pindah Digi aja. Seperti itu. Do Re yang Re senar nomor 6 atau chord A. Do Re Mi, Mi nya di B. Mi Fa Solnya di senar 4, Sol La nya di senar 4, fret 2, La. Kalau si di fret 4, senar 4. Si Do nya di senar 3 atau G. Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do. Ini baru senar 6, 5, 4, 3. Yang ke bawahnya lagi kita turun. Sekian tadi seperti tadi ya. Kita pakai chord G yang Do. Do. Do-nya di senar nomor 3, low string. Ini Re-nya di fret 2, senar 3. Ya, senar 3. La, Do, Re, Mi, Fa, maaf, Fa. Fa-nya di senar 3, fret 3. Do, Re, Do, Re. Oh, ini aja. Do, Re, Mi. Mi-nya di senar 2, low string. Fa. Fa di sini. Senar 2, fret 1, Fa. Sol-nya di fret 3. Ya, segitu dulu ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan pernah putus belajar ya, biar kalian bisa memahami. Ya, intinya seperti itulah. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga.